Kabinet Pemerintahan tahun 2024 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka masih terus digodok. Beredar informasi Prabowo akan menambah kementerian menjadi 44. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Prabowo menargetkan sudah selesai menyusun kabinet pada H5 pelantikan atau 15 Oktober tahun 2024. Di sisi lain, Dasko menjelaskan, nomenklatur kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran masih fluktuatif dan dinamis. Meski belum pasti, sejumlah sosok sudah digadang-gadang bakal mengisi kursi tersebut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PNR BRI sekaligus politis PDIP, Aswar Anas menjadi salah satu kader PDIP yang digadang-gadang bakal Menteri Prabowo. Selain Aswar, ada nama Bendahara Umum PDIP Oli Gondokambe yang juga diisukan mengisi kursi Menteri Prabowo nanti. Aswar sendiri mengaku tidak tahu namanya diisukan masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo. Ia memilih saat ini fokus merampungkan pekerjaannya sebagai Menteri Jokowi.